Kali ini kita akan mereview lagi. Ya, sebenarnya sudah pernah saya review satu motor SM Sport V16. Tapi kali ini warnanya putih. Bagaimana videonya? Yuk, kita lihat sebagai berikut. Yo ya, jangan lupa subscribe dan like-nya. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi di channelnya Mas Yeri 123. Kali ini kita akan mereview satu unit motor SM Sport V16. Sebenarnya udah pernah direview warna hitamnya kemarin, cuman yang ini warna putih, beda warna ya. Oke, kita mulai dari bagian pertamanya, bagian atasnya ya. Dari kayaknya enak dari holder kiri, holder kanan. Nah, ini model spionnya ya, model spionnya lonjong. Ini untuk master rem atasnya. Ini holder kanannya. Jadi dia ada tombol hajatnya, jadi lampu sennya bisa nyala dua-dua. Oke, stop engine. Di sini ada untuk lampu, saklar lampunya. Ini ada untuk starter. Lanjut, holder kiri. Holder kirinya, ya ini lampu beam, saklar beamnya. Ini ada untuk lampu panjang dengan lampu pendek. Ini saklar sen kanan kiri, modelnya biasa. Terus ini saklar untuk klakson katanya. Oke, ini spion sebelah kirinya. Halo bosku. Nah, oke, lanjut lagi di bagian speedometer. Speedometernya sebelah kanan untuk RPM, modelnya analog. Untuk sebelah kirinya speedometer. Oke, kita coba nyalain. Nah, backlightnya warna biru sama dengan yang hitam kemarin. Di sini ada indikator untuk fuel indikator, bensin indikator. Ini ada jam AM, jam 107. Waduh, salah. Yang sebelahnya indikator untuk aki, dan ini untuk speedometernya, kecepatan turun. Oh ya, ini model kuncinya kayak mobil masa kini. Bukan mobil masa kini ya, ada sih mobil yang modelnya kayak gini kuncinya. Kalau masa kini biasanya udah nggak pakai kunci, kurang kayak gini. Ini kunci serepnya biasa ya. Tutup tankinya kayak salah satu motor Jepang dua tak, mungkin teman-teman udah tahu. Joknya depan. Joknya belakangnya kecil, tapi ya ini udah pasti. Lanjut, di sini ada apa nih, mata kucingnya. Ini ada detail warna hitamnya. Kalau yang warna putih, ini putihnya warna putih-putih gimana ya? Putihnya kayaknya super white gitu, ada glitternya, ada metaliknya ini. Nah, ini ada detailnya warna hitam. Jadi semakin menambah kesan klasiknya untuk yang warna putih ini. Kalau yang hitam warna polos. Lampu belakang LED. Untuk dudukan lampu sen, ini dudukannya ya sampai di sini. Nah, ini lampu sennya kanan kiri. Oke, lanjut. Detail lampunya. Lampu depan warnanya gini. Wah, asik sekali. Ketika kita nyalain, kita nyalain bosku. Ada lampu LED yang berwarna putih kuning ya. Nah, berapa sudut sini? Ada yang warnanya opal di sini. Udah keren. Udah model-model. Ini lampu sennya juga ini LED. Dan ini juga nih, ada detailnya warna hitam di bagian spakbor depan. Oke. Kaki-kaki depan. Ini bukan upside down, cuman di cover aja ini, di covernya. Jadi model teleskopik biasa, cuman udah cukup nyaman.
ban depan menggunakan ukuran 90/90 ring 18, jadi ini lingkaran depan 18. Dan cakramnya satu sisi saja sebelah kanan, bukan double disc, dengan master cakramnya 2 piston. Oke, kita lanjut di kolom bawah. Sini ada untuk klakson satu aja. Terus samping kanannya ada mata kucing, ada aeroskopnya ini. Ini yang kemarin kita lihat juga di yang sama sih ini. Untuk minyak rem, master rem belakang, minyak rem dan master rem belakangnya. Oke, filter udara. Untuk cover mesin sebelah kanan ada tulisannya SM Sport Malaysia. Ini untuk knalpotnya, modelnya keren sih, cuman kurang ngeblar kalau bagi yang penggemar suara-suara ngeblar. Nah, ini ada detailnya juga warna hitam di sini. Oke, ini untuk cakram belakang, masternya menggunakan 1 piston. Ini motor ini model piringan cakramnya udah besar-besar, udah penuh daging, jadi lebih hebat pada saat pengereman. Dan ini arm belakangnya ini lebih kokoh daripada salah satu motor model cruiser yang ngetren juga di Indonesia. Dia lebih tebal dan lebih kokoh, dan model frame-nya juga ini hampir mirip salah satu motor Amerika. Jadi dibikin ini, kalau seandainya dia nggak pakai shockbreaker model gini, shockbreakernya di dalam, jadilah kayak model ala-ala Softail. Karena udah ada rangka frame-nya di sini. Nah, kayak gini nih. Untuk pinjakan kaki belakang untuk boncengers-nya. Oke, ini tutup. Tutup. Oh, ini pakai kunci juga ya di sini. Oke. Di sebelah kiri. Sebelah kiri. Di sebelah kirinya tampilannya kurang lebih seperti gini, bosku. Ditambahin covernya ini, manjang ke belakang. Nah, ini. Bisa dilihat frame-nya di sini. Kelihatan jelas banget. Jadi mulai dari sini depan nih sampai ke belakang sana. Nah, ini. Karena ini udah hampir keren banget ini modelnya. Sayangnya kalau model software tadi kayaknya lebih nyambung gini, di dalamnya ada shockbreaker-nya, tapi ini dibikin modelnya beda. Nah, mungkin nggak boleh ya terkait dengan paten. Oke. Ini, nah ini ada listnya di sini kanan kiri. Nih. Oke, kedudukan apa persnelan depan. Ini untuk rem belakangnya, stelnya. Oke, stangnya juga lebih lebar, jadi handling lebih enak. Jarak jauh lebih enak, lebih nyaman. Oke, bosku, mungkin ini dulu review tentang SM Sport V16 warna putih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Untuk wilayah-wilayah Jogja bisa langsung cek di dealernya Putra Nugraha Motor Jalur Manosari KM9. Bosku, sampai di sini dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, subscribe gratis. Monggo di subscribe untuk melihat video-video kami selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.